my channel. Di video kali ini aku bakal nge-review produk sunscreen yang lagi aku pakai terus belakangan ini. Produk ini asalnya dari Korea dan ini dia produknya. Jellies Pure Face Sunscreen Cream. Kelebihan sunscreen ini yang aku suka adalah dia itu mampu mencerahkan wajah kalian hanya dalam satu kali pakai aja. Dan ini itu membantu untuk, dan sunscreen ini membantu untuk menaikkan tone up wajah kalian yang lebih cerah lagi satu tingkat. Nah, buat kalian yang penasaran, keep on watching. Oke, kita mulai aja langsung untuk mereview packagingnya. Jadi di sini aku udah pegang produknya dan ini itu produknya berbentuk square gitu ya packaging dusnya. Terus di depan sini kalian bisa melihat tulisan Pure Face Sunscreen Cream dan di bawah sini ada tulisan UVA dan UVB SPF 50 PA++. Dan di bawah sini itu ada juga gambar kandungannya gitu yang terdapat di produk ini. Dan ini tuh katanya 3-in-1 gitu. Di sebelah sininya kalian bisa melihat yang namanya barcode. Terus di sini juga ada tulisan kegunaannya tuh untuk melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Cara pakainya tinggal dioles aja pada bagian wajah dan sebentar aku bakal tunjukin bagaimana cara pakainya. Terus di sini juga jelas banget tertulis importirnya dari mana, pabriknya dari mana dan juga ada di sini label gitu untuk kalian mengecek keautentikan produk ini. Jadi kalian bisa cek ini asli atau enggaknya. Dan di sebelah sini itu juga ada penjelasan gitu, tapi ini bahasanya bahasa bukan Korea sih, ada Koreanya, ada Thailandnya juga, jadi aku nggak ngerti apa artinya. Dan di sini juga udah ada tertera barcode serta di sini juga ada sertifikat atau produk ini tuh udah terdaftar di GWP dan FDA. Terus ini juga masa pakainya itu 24 month, jadi kurang lebih 2 tahunan gitu. Terus di sebelah sini itu ada juga kayak penjelasan gitu, tapi lebih banyak tulisannya itu Korea gitu, aku gak ngerti. Tapi ini ada juga kok kayak bahasa Inggrisnya. Dan di sebelah sini juga ada tulisannya juga sama, tulisan Thailand gitu. Jadi kayak produk ini antara campuran Thailand dan juga Korea gitu menurut aku. Oke, ini aku udah dapet. Jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian kalau produk ini tuh ingredientsnya ada snail mucin, ada aloe vera dan juga ada honey. Kemudian main benefitnya itu untuk apa sih sebenarnya manfaatnya? Jadi dia ini sun protection, kemudian ada brightening dan juga anti aging serta ini juga bisa soften tekstur. Jadi bisa melembutkan tekstur wajah kalian. Dan kenapa kalian harus memilih menggunakan produk ini? Jadi di sini tuh juga ada pemberitahuannya. Jadi karena produk ini itu udah bisa tone up sunscreen dengan tekstur yang ringan dan tidak lengket, memberikan look lebih fresh dan juga flawless serta glowing. Ini bener banget. Setelah aku pakai itu emang bener-bener terasa banget. Dia itu lebih membuat wajah kita flawless dan juga glowing serta dia tuh nggak lengket sama sekali, gampang banget cara pakainya, langsung meresap aja dan nggak oily. Karena wajahku ini kan yang wajah tipe oily gitu, pakai sunscreen ini nggak sama sekali nggak oily, malah dia tuh hasilnya bakal matte kesat aja gitu, tapi looknya glowing. Nah itu udah aku sukanya. Oke, ini itu udah terdaftar di BPOM, sudah terdaftar di FDA dan juga ada GMP. Nah itu udah teruji banget semuanya, jadi ini aman banget dipakai. Dan kita lanjut aja langsung ke video penggunaannya, gimana cara aku nge-apply produk ini. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin packaging aslinya seperti apa. Nah jadi dia ini berbentuk jar segini, ukurannya ini kurang lebih 10 mili. Nah jadi di sini kalian bakal melihat tulisan Pure Face Sunscreen Cream. Terus ada UVA, UVB, SPF 50 PA++ dan juga serta beratnya ini 10 mili. Jadi ini dominasi stiker gitu sih, stikernya tuh kuning dan brown gitu campur. Terus di bagian sini itu pakai warna silver. Terus belakang sini kosongan, nggak ada penjelasan apa-apa karena semua penjelasan sudah ada di packaging boxnya mereka. Dan sekarang aku langsung aja buka dalamnya untuk melihatkan ke kalian. Nah jadi seperti ini udah dilindungi oleh tutup juga. Terus kalau dibuka, ini bakal seperti ini. Ini warnanya lebih ke warna kulit gitu, dia kayak cream beige gitu. Tapi yang terang banget,
Cuman ini kalau udah dipakai ke kulit wajah kalian maupun warna kulit wajah kalian apa, ini bakal menyatu sama kulit wajah kalian, jadi nggak bakal nimbulin yang namanya white cast gitu. Ini bagus banget sih, aku suka banget sama produknya. Oke guys, jadi sekarang aku bakal langsung aja apply Jellies Pure Face Sunscreen Cream-nya. Ini dia. Dan aku bakal pakai setengah-setengah gitu di wajah aku biar kalian bisa ngelihat perbedaannya gimana. Jadi kayak gini. Terus teksturnya tuh bener-bener creamy banget dan gampang banget di apply. Jadi tinggal aku taruh di bagian sini aja. Nih, aku liatin ke kalian. Ini bakal aku blend pakai jari tanganku aja. Tuh, segampang itu ngeblendnya. Dan kulit kalian tuh langsung merata gitu loh warnanya. Jadi aku beneran. Terus aku blend juga nih di bagian dahi aku, di bagian kelopak mata, hidung. Tuh, kalian bisa lihat gak sih yang sebelah sini tuh beneran se-flawless itu wajahnya. Jadi merah-merah di wajah aku agak berkurang, dan juga spot-spot noda hitam di wajah aku juga agak memudar setelah menggunakan sunscreen cream dari Pure Face Jellies ID. Nah, yang sebelah sini tuh masih kelihatan kan bintik-bintik hitam, terus bekas jerawat. Nah, jadi sekarang aku bakal pakai yang sebelahnya juga biar merata. Tinggal di totol-totol aja, terus kan tinggal blend pakai jari tangan aja. Segampang itu. Tuh, ngeblendnya seenak ini juga. Sepraktis itu. Oke. Udah deh, beres. Oke, itu dia tadi penggunaan produknya dan juga packaging produknya. Sekarang aku bakal memberikan kesimpulan review aku gimana. Yang pertama, aku suka produk ini adalah dia tuh sunscreen, cuman dia ini udah ada tone up creamnya. Itu yang membuat nilai plus-plus-plus, karena aku tipe orang yang simple, sukanya tuh satu produk tuh udah lengkap semua. Yang kedua, dia ini nggak lengket sama sekali dipakainya dan gampang banget di-apply, nggak membuat wajah kalian tuh jadi kayak terasa perih, panas, atau apapun, itu nggak sama sekali. Yang ketiga, ini aromanya juga enak dipakai, jadi nggak aroma yang kimia banget, jadi ini soft, enak banget. Yang keempat, ini produknya itu gampang dibawa kemana-mana, jadi kalau kalian traveling atau kalian pergi itu jadi bisa kalian bawa dengan satu produk ini juga udah beres tanpa kalian harus bawa foundation dan lain sebagainya. Yang kelima, produk ini itu adalah sudah terdaftar di semua sudah terdaftar, intinya udah terverifikasi, jadi di BPOM udah ada, di FDA, di pokoknya udah lengkap banget tadi seperti yang aku bilang. Terus ini juga dia itu produknya ringan, jadi nggak berat banget kita pakainya, jadi bisa untuk daily activity. Yang ketujuh, produk ini itu dia yang aku suka adalah karena tipe wajah aku itu cenderung berminyak dan kombinasi, kadang-kadang gampang banget buat minyakan terus jerawatan kalau udah gak cocok sama sunscreen. Tapi aku pakai ini sama sekali gak mengakibatkan hal itu terjadi, jadi tidak berminyak, tidak terlalu buat yang minyak banget sampai jerawat itu enggak. Jadi ini aman untuk kulit wajah yang tipenya kayak aku. Nah, buat kalian nih yang pingin beli produk ini dan samaan sama aku, kalian wajib banget juga coba. Aku benar-benar merekomendasikan banget buat kalian. Ini kalian bisa beli di e-commerce atau kalian bisa juga cek Instagramnya Jellies ID. Dan aku ini baru banget ngecek di e-commerce yang biasa aku belanja. Di sini harganya 100.000 normalnya. Cuman sekarang lagi diskon jadi 65.000 aja. Ini aku lihatnya di Shopee tuh. Cuma jadi 65.000 aja. Kalian wajib banget coba dan langsung check out sekarang. Linknya bakal aku taruh juga di description box, jadi kalian make sure untuk ngecek description box aku. Oke, sekian dari review aku tentang produk Jellies Pure Face Sunscreen Cream ini. Gimana menurut kalian? Ini worth it nggak buat dibeli? Kalau menurut aku ini worth it banget buat kalian beli dan kalian cobain, must try banget. And thank you so much buat kalian udah nonton review ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat di klik tombol subscribe-nya dan juga nyalain lonceng notifikasinya, serta like jika kalian suka video ini dan komen di bawah kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan yang lainnya. And I'll see you on next video. Bye-bye!